Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Nima Dulianti, di channel YouTube aku, NM WeChat Tutorials. So, di video kali ini aku gak buat tutorial aja dulu, karena aku baru sadar kalau di channel aku itu ada playlist cooking tutorials. So, di sini aku mau membuat sesuatu yang gampang banget ditiruin, dan ini karena aku anak kosan, jadi ini tuh bakal ya pokoknya bakal mudah banget, karena aku yang anak kosan aja bisa ngebuat ini, apalagi untuk kalian yang rumahan gimana sih. Pokoknya ini bakal simple banget dan rasanya bakal oke. Di sini aku cuman pakai 3 bahan. Pertama, ini aku pakai Frisian Flake, ini susu cair gitu. Kamu bisa pakai merek susu lain, atau kamu juga bisa pakai susu kental manis atau sebagainya. Terus yang kedua, di sini aku punya drink beng-beng. Ini aku punya dua drink beng-beng ya. Terus sama coklat matcha nih. Ini aku juga punya dua. Dan langsung aja ya, di sini aku nanti mau pakai gelas ini aja. Jadi ini tuh nanti kayak ala-ala kafe gitu loh, guys. Nih. Gelas anak kosan nih kayak begini nih. Langsung aja, ini udah aku buka ya coklatnya. Nah, di sini aku punya air anget. Ini air dari dispenser gitu. Ini udah anget ya. Terus aku campur aja 10 sendok makan. Sekarang drink beng-bengnya. Dan aku kasih juga 10 sendok air anget ya. Nah, ini langsung aja aku kasih gini. Nah, ini aku mau kasih pinggir-pinggirnya gitu loh, biar lebih manis gitu kan dilihatnya. Ini aku kasih 3 sendok ya, guys. Tahu ini sesuai ini kalian sih, kalian lebih suka rasa green tea lebih pekat atau enggak. Nah, kalau udah, kita bakal mulai kasih es batunya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau esnya tuh yang bentuknya kotak-kotak gitu, cuman ya karena kita kan anak kosan ya, yang penting dingin aja lah gitu. Sekarang kita kasih susunya. OMG, tumpah-tumpah guys. Nah, yep, sekarang kita kasih coklatnya ya. Dan kalian bisa pakai cup gitu aja guys, biar kayak lebih banyak, terus lebih mudah buat ini loh, apa, ngasih coklatnya gitu. Ini karena kayaknya kesempitan ya ininya, jadi terlalu kecil, terus agak susah gitu sih akunya. Nah, sesuai yang udah aku bilang tadi, kalian terserah mau lebih banyak coklat atau macannya. Ini aku pengen tambahin matcha. Jadi gini aja ya. Mari kita coba. Rasanya enak banget sih, aku udah nyoba dan ini enak banget dong. Kalian wajib coba, kalian wajib buat
di rumah dan apalagi buat anak kosan, kalian lagi banget karena rasanya ya ampun mirip banget sama ya di ala-ala kafe gitu deh. Nah, jadi teman-teman, aku tadi sempat kesusahan karena aku pakai gelas yang ini. Karena lubangnya sini tuh kayak terlalu kecil gitu loh buat masuk-masukin es dan segala macamnya. Dan ini aku coba pakai cup dan ini bagus banget dong. Kalian wajib coba ya. Ya ampun, terus kalau kalian udah coba, kalian bisa komentar rasanya tuh gimana. Ya ampun. Kalau menurut aku ini rasanya oke banget sih. So, selamat mencoba ya. Jadi ini aku buat 2 gelas dong. Ini jadi bahannya tuh masih, jadi nggak cuman dibuat 1 cup. Ini tuh bisa bisa lah kayaknya kalau 3 cup ini ya. Kalian wajib coba ya. So, jadi teman-teman, kayaknya segini aja. Selamat mencoba ya. Jadi buat kamu yang sudah nonton video ini, makasih. Seperti biasa, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like terus share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa tinggalin komentar juga, dan kamu bisa tinggalin komentar buat selanjutnya aku tuh bisa buat atau video apa. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau udah, makasih banget, semoga selalu bermanfaat videoku. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.